Jason tries to play date to you. Hai semuanya, welcome back to Pepita PKXD channel. Balik lagi bersama aku Pepita, tentunya di PKXD. Wow, udah lama banget ya aku gak ngonten. Oke, langsung aja yuk kita update di 4.9 ya sekarang ya. Oke, wow, udah sampai Desember aja nih. Kira-kira dekorasinya di tahun 2002 ini kayak apa ya teman-teman? Oke nih buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like video aku kali ini dan subscribe yang belum subscribe ya. Aku udah lama banget nih gak bikin konten nih. Atas permintaan teman-teman semuanya, aku balik lagi untuk bikin konten. Oke, wah ini lama banget ya. Langsung aja kita skip ya teman-teman ya. Oke, sekarang aku udah masuk ya teman-teman ya. Nah ini apa aja ada yang baru? Di sini udah pasti ada tiket event passnya. Kita nanti lihat ada berapa harganya. Kemudian ada pet baru ya teman-teman ya. Dan tentunya ini piaraannya katanya bisa dibesarin dan kita bisa tunggangi ya, kayak kendaraannya. Kemudian dicari penguin. Kotak tema baru hadir di dunia ini, datang dan apa ini namanya ya, kayak apa ini, kita juga kayak ngegacha gitu atau setiap hari harus buka ini ya. Oke, nanti kita lihat. Kemudian ada mini games terbaru, seperti biasa di event-event pasti akan ada apa namanya tuh kayak ice skating atau apa ya. Ini kayaknya seperti biasa ya, kita dikasih mini games baru setiap event. Oke, kemudian berikutnya akan banyak ada kejutan katanya ya. Portal terbuka. Oke, kemarin sempat tertutup lagi dan ini katanya terbuka ya teman-teman ya. Dan di sini nanti akan ada penjualan-penjualannya. Oke, kita langsung skip aja ya. Wow. Nah, di sini akan ada kue-kue seperti biasa. Kalau setiap event itu dia akan ada uangnya tuh yang kue-kue seperti itu ya. Nanti itu untuk pembelian furniture, baju, dan lain-lain. Wow. Wow, ini lucu banget ya. Wah, itu apa ya? Di sebelah sana kayak ada portal ya. Oh, aku gak tahu itu apa. Nanti kita akan cek. Oke, sekarang kita lihat. Dan kebetulan aku sudah menggunakan rumah Santa. Biasanya di event Natal kali ini ya teman-teman ya, pasti ada ice skating. Jadi kita berjalan di atas es ya. Oh teman-teman semuanya, semoga di kali ini kalian sudah update. Dan sekarang langsung aja kita update aja ada apa aja. Kita lihat penjualannya. Yang pertama itu pasti event pass. Dan event pass kali ini 26 hari ke depan dijualnya ada yang biasa dan tiket cepat ya. Untuk yang biasa, itu cuma 6 kali bisa terbuka ya locknya. Nah ini ada gambar lock ya teman-teman ya. Untuk yang didapat seperti ini, kita tutup. Oke, yang berikutnya ada tiket cepat. Tiket cepat itu 43.000, 7 kali cuma satu. Cuma satu ya yang didapatnya, dapat uang kuenya 600, gemnya 48 dan 5100. Bajunya baru ya teman-teman ya. Wah, aduh aku belum isi pulsa nih. Oke, untuk wah ini rumah apa gimana sih? Ah, ini gimana? Kado piaraan. Aduh, nanti aku akan beli. Nanti kita review lagi ya. Kira-kira itu ada apa aja yang ini dapat 25.000. Oke, Natal klasik, kita lihat penawarannya. Untuk rumahnya seharga 72.000 belum pajak. Apakah ini sama dengan apa yang aku punya? Mungkin sama kali ya. Wah, oke. Sekarang kita buka lagi. Kira-kira ada apa lagi? Ini aku telat ya 3 jam ya.
teman-teman udah pada update. Dan sekarang, nah dulu itu kayaknya dijual juga ya per paketnya, semua ini menggunakan uang kue. So kamu harus dapetin uang kue ini dengan cara bermain mini games tentunya. Untuk 600 udah paling maksimal, itu dapetnya sekali 3 ya teman-teman. Oke, kita harus kerja dulu nih, kita harus bermain dulu mini game supaya dapetin uang kue. Oke, sekarang kita akan lihat dekorasi yang ditampilin sama si PKXD. Oke, kita akan berubah dulu. Oh, aku tidak bisa mengganti baju kalau di salju ya, aku lupa. Nah, oke, sekarang kita akan berubah. Yeay. Oke, teman-teman semuanya yang belum update, langsung update aja. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu di sekitar sini. Oke, nah kalau misalkan udah di ice, dia akan berubah menjadi ice skating ya. Wah, ini teman aku ada siapa ya di sini ya? Wah, ini bukan teman aku nih, dia strawberry, belum ya teman. Oke, terus kita langsung aja menuju ke arah atas ya. Ini atas ini apa? Ini aku ngeliat ada sesuatu yang kayak portal ya. Di mana itu? Oke, sekarang kita langsung aja jalan ke atas ya. Wow. Siapa yang sudah pernah di 2021? Wah, ini kenceng banget. Kita ke arah kanan dulu ya, teman-teman ya. Oke, di 2021 itu belum seperti ini ya. Oke, sekarang. Kalau ke kanan itu tempat penjualan ya, teman-teman ya. Dan tentunya ada pohon Natal yang sangat besar ya. Oke, dan portalnya ini masih tertutup. Nah, sekarang kita lihat ini di sini ada apa? Atau kok cuma dekorasi saja? Oke, ini hanya dekorasi aja. Sekarang kita naik ke tempat penjualan. Nah, di tempat penjualan ini kamu bisa ngedapetin. Nah, biasanya ada display-nya nih, teman-teman. Oke, ini kayak yang tadi ya, 25.000 itu ya. Sepertinya ini rumah atau apa ya? Belum tahu. Nah, ini 25.000 itu kalian tampilannya seperti ini nih, teman-teman nih. Ada rumah iglo. Oke, kemudian ada apa ya namanya tuh? Panggangan yang seperti ada di kutub aja ya. Oke, kemudian ini adalah penjualan untuk dekorasi rumah dan kalian mesti banget harus beli karena sangat lucu ya, kayak wallpapernya, lantainya, kemudian kursi-kursinya. So kita lihat ya. Nah, ini kayak ada wallpapernya, terus begitu lantainya. Aduh, ini yang bikin rumahku jadi keren banget sih. Terus ada cookiesnya dan dekorasi lainnya tentunya. Ini aku akan borong ya. Jadi kita harus kerja nih, teman-teman nih. Kalau buat yang nggak mau kerja, di sini kayaknya juga dijual kuenya, tapi dulu dijual ya pakai gems biasanya. Coba kita lihat. Nah, dijual ya, dipakai gems ya. Kalau misalkan kalian mau beli 1000 gems, dengan 1000 gems itu dapat 30.000 kue gitu ya, teman-temannya. Oke, sekarang kita balik lagi untuk yang cepat ya, teman-teman. Nah, ini dekorasi rumahnya yang sungguh bagus-bagus dan lucu dan cuma ada satu tahun sekali ya. Terus ini nggak ada yang berubah ya. Ini tahun lalu juga sama seperti ini. Nah, ini kayaknya sih apa ya? Ini kayaknya penjualan hoverboard ya. Aku sudah punya. Nah, ini aku belum punya. Oke, nanti kita akan beli ya. Nah, aku masih nol itu kayaknya ya. Wah, apa-apa lah ya. Nanti kita akan bekerja dengan bermain games. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita langsung lagi ngelihat ada apakah di penjualan berikutnya. Well, ini adalah rumah ya, teman-teman ya. Rumah yang sudah aku punya, apakah sama? Nanti kita akan masuk. Kemudian ini ada hewannya, tentunya hewannya ini kita bisa beli dengan gems. Dengan gems. Wah, oke, kita akan beli 10 gems ya. Langsung aja. Kalian bisa langsung buka handphone dan langsung bisa buka ya, teman-teman. Nah, kalau mau cepet, kalian bisa menggunakan gems seperti ini.
Oke, nanti sebentar lagi ada azan subuh, jadi nggak apa-apa ya teman-temannya, kita stop dulu. Oke, sekarang kita buka di yang pertama, kira-kira dapat apakah? Apakah yang baru? Wah, aku cuma dapat rusa lagi teman-teman. Oke, ini kayaknya untung-untungan ya. Oke, sekarang kita akan membeli lagi, tapi nggak tahu ya ini kok 1.000 buat apa? Apakah cuma bisa beli satu kali ya? I don't know ya. Oke, sekarang kita akan melihat di sini ada 3, 6, oh 3 hewan ya. Ada kutub, si rusa kutub, kemudian ada yang baru ini unicorn. Kemudian ada si fox ya. Wah, lucu banget ya. Itu di belakang ada apa ya? Oh, hanya tampilan atau gimana sih? Aku enggak ngerti nih. Oke. Kemudian ini adanya mungkin ini kali ya untuk nyatuin part nggak sih, mungkin ya. Oke, portal ya teman-teman ya, portal apa hanya. Oke, itu hanya tampilan aja, aku nggak ngerti itu apa ya. Coba kira-kira apa itu portal atau apa ya teman-teman. Nah, kemudian ini kalian bisa sewa. Oh, sewa. Atau kalian bisa beli seharga 43.000 kendaraannya. Oke, ini semua menggunakan uang real ya, teman-teman. Tapi tidak dipaksa dan tidak wajib untuk punya. Buat kalian yang tidak bisa membeli, jangan memaksa orang tua ya, teman-teman. Tenang aja, ini masih ada 1 bulan. Kalian so bisa nabung dalam jangka waktu itu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke rumah. Oke, teman-teman semuanya yang belum pernah masuk ke dalam rumah Santa, sekarang ini ada di dalam rumah Santa. Seperti ini penampilannya, dekorasi, wallpaper, dan lantainya itu semua sama ya teman-teman ya. Di awalnya pasti warna merah dan warna dunia seperti ini. Kemudian ini adalah dekorasi-dekorasi yang dijual ya di tempat tadi. Nah, kalian yang belum pernah masuk ke rumah Santa, seperti ini penampilan di awalnya ya teman-temannya. So, kalian bisa dekorasi sesuai dengan selera kalian. Nah, kalau untuk ini di sini tempat masuknya ke cerobong asap, dan kita bisa main seluncuran di sini. Oke. Main cerobong asap coba. Kita akan terlempar keluar ya. Wow, keren banget. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita mau review apa lagi ya kira-kira. Oke, di bagian penjualan kita sudah mereview. Sekarang kita akan berjalan ke arah plaza ya. Langsung aja kita cepetin ya teman-teman. Wow, super keren ya. Ternyata di update kali ini aku sangat suka banget. Ternyata dekorasinya tuh, wah itu apa? Bisa dinaikin gak ya kira-kira ya? Kicir-kicir itu. Kemudian ada dekorasi tambahan lainnya seperti portal. I don't know ya, ini maksudnya apa? Oke, sekarang kita berjalan. Nah, kalau pet itu nampaknya kalian bisa membeli di sini. Coba ya kita masuk. Oke, nah ini di sini kalian bisa beli ya teman-teman ya. Harganya sudah tertera semua 1.000. Nah, ini aku nggak tahu sinyal aku atau apa, tapi kalian bisa membeli dengan koin. Tadi cukup sekali aja beli, dan aku nggak tahu kenapa nggak bisa beli. Apakah sinyal aku? Nah, oke, intinya sinyal aku ya, aneh ya. I don't know ini kenapa nggak bisa kebeli ya. Tapi kalian bisa lihat ada di sini pembeliannya untuk yang pet terbaru ada di pet shop.
Harganya 1000 koin. Oke. Kita langsung keluar lagi. Oke, apakah ada gerakan baru atau tarian baru di Natal ini, di Christmas ini? Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, ternyata tidak ada ya teman-teman ya. Dan di sini tidak ada update. Itu pada bintang apa ya? Oh, oke, ini ada bintang. Oh, ini tempat jalannya sih mini games. Oke, sekarang kita kemana lagi kira-kira ya? Oke, ini ada tempat Santa. Kalian bisa sewa atau beli di sini. Kemudian aku penasaran sama yang di situ. Bisa naik gak sih? Bisa guys. Oh my god, aku bisa naik dong teman-teman. Oke, jadi kecil-kecil ini bisa dinaikin ya teman-teman ya. Dan kita bisa ngelihat pemandangan sungguh sangat indah. Wow, keren banget. Aku suka banget nih sama update kali ini. Ini berbeda ya sama Natal yang kemarin. Yang kalau kemarin kan kita tidak ada kicir-kicir ini ya. Wah, keren. Sekarang kita langsung lagi pindah ke tempat mana ya? Oke. Wow, ada kereta Santanya di atas Tesla 3XD. Aduh, aku jatuh. Oke, sekarang kita langsung menuju ke sini. Wow, ini ada apa ya namanya ya? Ini update barunya tuh ada kereta seperti yang kita bisa beli ya teman-teman ya, untuk di dekorasi rumah. Oke, teman-teman. Oke teman-teman semuanya, nampaknya update untuk di event kali ini aja. Kalau ada yang kurang-kurang aku minta maaf ya teman-teman ya, karena aku benar-benar baru buka nih dan belum ngelihat semuanya. Untuk pembeliannya nanti kita akan record lagi. Terus kemudian ini event pasnya. Untuk yang bertanya, kalau beli 6 kali berarti ada 6 sampai di angka 6. Kalau 7 kali berarti sampai di angka 7 maybe gitu ya biasanya. Locknya akan terbuka. Buat yang mau beli masih ada waktu 27 hari lagi. So jangan terburu-buru. Dan kalian bisa nabung untuk mendapatkan event pass ini. Dan juga pasti ada giveaway ya teman-teman ya. Banyak giveaway. Kalian bisa lihat di Instagram untuk kreator-kreator atau teman-teman pemain yang akan ngasih giveaway. Oke, untuk di sini kalian bisa lihat di layar di pojok kanan itu ada 3 kali kalian bisa nonton. Jadi fast track buat membuka ini ya. Jadi hanya 3 kali nonton iklan ads kalian bisa nambahin untuk membuka gembok selanjutnya. Oke, untuk mengaktifkan kalian beli ya teman-teman ya. Harganya Rp36.000 dengan Rp43.000. Oke, yang 36.000 kebukanya 6 kali dan kemudian yang 43.000 kebukanya 7 kali gemboknya. Oke, semuanya sudah aku bahas ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa paham apa yang aku jelasin di sini dan tentunya terima kasih sudah selalu setia nonton aku dan mohon maaf karena aku baru ngonten lagi karena kesibukan. Dan selamat menikmati event Natal dan Christmas kali ini yang super lucu dan keren. Dan ini aku belum terjawab ya. Ini kita naiknya dari mana? Nanti kita akan liput lagi dengan pembelian. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton konten aku kali ini yang sekarang video aku. Jangan lupa di like ya teman-temannya dan di subscribe. Salam sehat selalu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalam, dadah. We'll be right back.
Jason tries to play date to you.